hari ini. Sing keloro kan ya. Lho, Eko. Hello, welcome to my channel. Aku Daya Ngasiwi. Hari ini aku ditemenin sama pasukan Bodrek. Ada si Herlin, adi bontot paling tua. Terus ada Jaju rasa bayi Eka. Mana yo Eka tuh kan? Jaju rasa bayi. Kenapa? Soalnya tuh dia sebenarnya tua sih, cuman dia tuh mukanya ya ampun kayak bayi, kayak anak kecil kan. Gak tahu dia yang muda atau akunya yang terlalu tua. Mukanya boros banget. Masa ya? Iya. Iya. Iya, soalnya kamu pemikirannya dewasa, Herlin. Rencana pagi ini kita mau main ke Palgongshan, jadi nanti di sana ada semacam pegunungan, tapi banyak kayak daun kuning, terus daun merah-merah kayak gitulah. Terus kita udah sampai di Hayangyeok. Apa sih Eka? Dia malu-malu kucing, cuy. Kita udah beli tiketnya, terus kebetulan alhamdulillahnya tadi kita duduk ya. Beruntung banget, biasanya juga gak pernah duduk. Kayaknya bakal aku update lagi setelah ini, soalnya kita mau siap-siap nyari, bukan nyari sih, maksudnya mau ke keretanya. Lanjut nanti aja ya. Bye-bye. Sekarang aku udah sampai di Dongdaegu, terus nggak sengaja banget ketemu sama Bu Haja. Kamu pun nggak nyangka banget, beneran. Mau kemana Ibu? Mau nyari daun kering, nyapu jalan. Ya udah, bye bye. Dadah. Ada gondola situ. Situ kan? Iya. Kok gini aja, ngapain ke Palgongshan? Aku belum pernah. Ternyata tuh di sini kayak ada festival bunga kayak gini. Nggak tahu sih, tumbenan, tapi bagus banget sih, lumayan lah pemandangan. Terus tadi nggak sengaja banget ketemu teman-temanku di situ. Ya ampun, kok muka aku gede banget ya? Yaudahlah, nggak apa-apa. Sekarang kita mau nyari haltenya dulu. Pain Ibu, ya Allah, demi konten cuy, belangsak kayak gini. Sekarang kita lagi jalan nyari haltenya, cuman nggak tahu di mana. Situ tuh sih ada sih keterangannya, katanya kalau naik bis harus jalan ke sana, cuman nggak tahu ini jalannya sampai mana, nggak ada apa-apa. Terus haltenya mana? Masa baru sampai sini kita nyasar? Ya ampun, gimana sih Bu? Nanti kita bakalan naik ke Beheng 1, terus nunggu 8 menit. Jadi nanti kita bakal naik bis ini, terus kita ada di sini ya. Hah? Yes. Iya, kita ada di sini. Turun di sini, pokoknya nggak tahu apa tulisannya, pokoknya yang panjang inilah, di sini kita bakal turun. Bisnya udah datang ke Peng 1. Sekarang aku udah ada di bisnya, terus perjalanan ini bakal lama. Tahu sendiri lah, maksudnya turunnya tuh di halte terakhir. Nanti sama Eka duduk di belakang dan aku sendiri. Biasa ya. Indah banget, ya ampun. Juangan banget dari tadi, belum sampai padahal udah sejam kayaknya. Soalnya apa? Mata. Ya ampun, udah capek banget di jalan. Pengen pulang, tapi belum sampai. Capek gak, Herlin? A few moments later. Enak banget. Apa? Coba? Iya, kopi. Kita makan dulu. Kita tadi beli tteokbokki, terus ini ada odeng. Lumayan mahal sih menurutku, biasanya juga satunya itu paling 500 ya, ini di sini 1000 mungkin karena ya bener, ini tuh tempat wisata rame banget emang, ininya 3000, tapi ya lumayan sih, kita coba aja dulu ya, siapa tahu rasanya beda, lebih enak kan, nggak tahu. Yuk makan. Sumpah baik banget ini ajumanya, mungkin karena tahu lagi di pekam kali ya, pasang muka. Kita coba dulu ya, kecil banget ya om. Mana kenyang? Enak. Pantes mahal. Enak emang. Enak. Gak tahu emang lagi lapar. Gak tahu. Emang dasarnya tuh ini enak banget ya ampun. Gak kuat.
cheesecake apa di gini ya? Enggak. Enak enggak? Enak. Ini lagi galau. Kita coba udangnya. Ah, jatuh kan. Udah mandi. Ini ya, coklat. Enak banget, ya ampun. Goyo. Iya loh, aku kecil. Sekarang aku mau cobain odengnya, gini 1000. Kita cobain ya. Tapi aku mau pakai saus tteokbokki biar enak. Biasa lidah Indonesia tuh gak bisa makan hambar. Ini gilanya apa? Masih enak gak? Hmm. Sih, dingin. Enak banget ya? That's the best. Enak banget, sumpah. Apa aku perut? Aku lagi gila tuh ya. Sumpah enak banget. Gak bohong. Demi apa ya? Gak sumpah di sini tuh tteokbokkinya enak banget, jadi teman-teman wajib banget coba kalau misalnya kalian tuh main ke Palgongsan. Pokoknya dia tuh tempatnya di samping Siu, persis pertigaan, pokoknya di depan pintu masuknya lah, pokoknya di situlah. Cobain sumpah, enak banget. Rasanya tuh beda kayak di warung-warung biasa gitu, enak sumpah. Enak banget, jambon sumpah enak banget. Mantap. Kayaknya aku bakal ngelarin makan ini dulu, abis itu bakal aku update setelahnya. Bye-bye. Tadi kita udah beres makan, terus disuruh jalan jauh banget, nanjak lagi. Ya lapar lagi. Jalan ke sana. Tadi kita udah beli tiketnya, karena 3 orang, jadi bayar 33.000. Jadi satu orangnya 11.000-an, karena antri ya, rame banget, soalnya bener-bener rame banget. Jadi kita harus nunggu 50 menit. Ya udahlah, gak apa-apa, daripada jalan kaki jauh banget. Pengalaman baru, Erlin. Kenapa panas? Hah? Kenapa panas? Masa gak panas? Oh iya, cuma pajangan doang. Gak guna banget. Akhirnya setelah ngantri lama, kita bakal naik ya, Herlin. Kita ngantri ada sejam kayaknya, ya ampun. Semoga gak sia-sia ya. Semoga gak sia-sia. Kita mau naik gondolanya, udah ada di belakang, tapi kita masih antri. Mana Herlin? Akhirnya kita naik. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, bagus. Indah banget ya ampun. Oh my god. Oh, udah minum antimo belum, Erlin? Kaku banget. Takutnya. Masih jauh ternyata. Udah sampai di atas. Tadi kita naik gondola pertama kalinya, si Herlin naik gondola. Gimana perasaanmu? Subhanallah, takut. Soalnya ini pertama kalinya, wajar sih. Dulu aku juga kayak gitu. Di sini ada Emily, lucu banget mau foto. Bagus banget ya ampun pemandangannya. Tadi aku udah naik gondola. Lucu banget lagi main petak umpet. Karena kita udah kelaparan, jadinya kita mau nyari makan dulu, tapi enggak tahu di sini adanya makan apa. Kita tadi udah pesen makan, lucu banget ya, mie terbang. Ini harganya tadi 9.000, ini 8.000, ini yukgaejang 9.000. Sekarang yukgaejang? Ya nggak tahu, padahal ini unik ini ya. Iya. Ya mungkin karena ini yukgaejang tuh daging kali ya. Makan ya, yuk makan. Ini gimana makan? Gimana ini nggak bisa makan? Hah? Ini cuma dicelupin gini toh? Kurang apa yang jisir kimchi? Ini air es batu cuy, asin. Aduh meh. Tadi kita udah kelar makan dan kenyang banget. Kenyang gak, Herlin?
Dan gimana tadi rasanya? Enak kah? Asin. Sama pedes. Ya namanya juga. Bawangnya renek. Kita kan ini kepriwe rasanya hambar kok baru ngomong asin. Hambar kan rasanya rasanya. Ya emang bener kan. Harusnya bikin siksi jimantri. Di madang. Iya. Siksi jimantri. Gue jenis gak setia. Apa ya? Bukan orang setia, gue hemat waktu loh. Aku butuh kehangatan. Wah. Wih. Kita naik lagi. Mana Herlin masih takut? Jangan tegang dong. Bagus banget coba. Aku mikir lu ini. Tadi kita udah naik gondolanya ya, gimana Heri, takut gak? Takut. Dan sekarang udah jam berapa? 6. Udah jam 5:30 sore, kayaknya video ini cukup sampai di sini. Thank you banget buat teman-teman yang udah pada nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan klik tombol loncengnya di bawah untuk dapetin notifikasi terbaru dari aku. Tunggu video selanjutnya, bye-bye. Kalau main ke Heri, aku mau ngomong dulu bentar.